Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara Jemaat GKST Efata Palu, dan secara khusus bagi jemaat lain yang berkesempatan beribadah secara online di rumah masing-masing. Bulan Juni akan segera berakhir, namun kegelisahan masih tetap menyelimuti akibat COVID-19. Sekalipun demikian, kita percaya bahwa kuasa Allah tetap berlaku bagi kita. Maka merenungkan kasih-Nya, marilah dalam rasa syukur kita menyembah Tuhan, memuliakan nama-Nya lewat ibadah Minggu saat ini yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Esther Peoni STH. Untuk menyambut pelayanan firman, jemaat dijemput berdiri. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajah-Nya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan-Nya. Mujizat-mujizat-Nya dan penghukuman-penghukuman-Nya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kita menyanyi kasih setia-Mu yang kurasakan. Bersama teduh di hadirat Tuhan. Ibadah saat ini hanya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama kita membuka Alkitab dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga, Habakuk pasal 3, ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19 menjadi nas pembimbing kita dalam ibadah pada saat ini. Firman Tuhan berkata demikian,
Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Doa pengakuan dosa secara berbalasan. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah, kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaatmu yang telah engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah engkau utus ke dalam dunia, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari pujian PKJ nomor 43 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan, kami berlumuran dosa. Saudara-saudara, pengampunan dari Allah Bapa kita adalah anugerah. Karena itu, Ia telah mendamaikan isi dunia ini dengan diri-Nya sendiri melalui Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita melakukan pujian, besarkan nama Tuhan. Aku tak dapat.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Allah. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, maka mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur jika Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu dalam ibadah saat ini. Karena itu hadirlah Roh-Mu di tengah-tengah kami sekalian, agar kami mengerti kehendak Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang dipilih dalam ibadah pada saat ini terdapat dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Jika kita telah menemukannya, maka mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan mengikuti pembacaan firman Tuhan ini, dan saya akan membacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Roh Allah dan roh antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi, shalom. Selamat bertemu kembali di tengah-tengah persekutuan ibadah, sekalipun di rumah kita masing-masing. Namun kita percaya bahwa dimanapun kita berada, bahkan di dalamnya, ketika kita memuji dan memuliakan akan nama Tuhan, maka Tuhan pun ada bersama-sama dengan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang telah dipilih dan telah dibaca pada saat ini dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang keempat ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam, maka di situ saya menyimpulkan dalam sebuah tema,
yaitu milikilah sikap pantang menyerah. Milikilah sikap pantang menyerah. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, menyadari sebagai manusia yang lemah, terbatas, tidak berdaya, terkadang saat diperhadapkan dengan keadaan yang sulit dan menekan, sering kita menyerah pada keadaan tersebut. Bahkan, tidak menutup kemungkinan pada kebanyakan orang di saat ketika menghadapi keadaan yang sulit, tidak jarang mereka mengambil jalan pintas. Dan di dalam ilmu psikolog, hal ini disebut dengan learn helplessness atau sikap menyerah. Tetapi saudara-saudara, teori ini sengaja disampaikan bahwa sesungguhnya menjelaskan bahwa ketika seseorang diperhadapkan pada sebuah kesulitan secara terus-menerus yang menekan kehidupannya dan ia pun sudah mencoba untuk mengatasinya, akhirnya gagal dan gagal lagi. Maka orang tersebut di saat ketika sampai pada titik menyerah, dia menerima keadaan begitu saja. Tanpa adanya perjuangan serta timbul keyakinan bahwa apa yang telah menjadi usahanya tidak akan berguna dalam mengatasi permasalahan atau persoalan hidup itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, melihat realita yang sering terjadi pada kebanyakan orang atas permasalahan yang dihadapi, maka firman Tuhan hadir menyapa dan memberi kekuatan bagi kita. Khususnya dalam ayatnya yang keempat dari perikop firman Tuhan pada saat ini, yang berkata, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Apa artinya? Yaitu bahwa apa pun keadaan dan situasi hidup yang kita hadapi sampai pada saat ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada kuasa roh Allah yang memampukan kita menghadapi setiap permasalahan hidup ini. Roh Allah yang berdiam dan yang bertahta dalam hati dan pikiran kitalah yang akan memampukan kita untuk hadapi persoalan ataupun permasalahan yang ada. Asalkan benar-benar kita mau dituntun oleh kuasa roh Allah. Namun sebaliknya, jika kita hanya pasrah pada keadaan dan tidak berusaha, terlebih memohon pada Tuhan agar diberikan jalan keluar, maka semakin hari kita berada pada kepasrahan hidup itu sendiri. Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seorang ilmuwan melakukan eksperimen sederhana di mana ia memberikan sengatan listrik kepada seekor anjing. Berulang kali ia melakukan itu dan anjing itu berusaha keluar namun telah dihalangi oleh sebuah pembatas. Saat pembatas itu dihilangkan, anjing tadi cenderung diam dan menerima begitu saja hukuman.
Jika diberikan lagi sengatan listrik, dia hanya tetap terus diam. Tidak ada suatu reaksi yang dilakukan. Dan pada penelitian tersebut, anjing tadi tidak bisa mengelak lagi dari hukuman itu, dari hukuman yang telah diberikan. Tetapi yang ada hanyalah kepasrahan dan tidak bertindak untuk menyerang ataupun melawan. Bahkan mungkin untuk berusaha lari sekuat mungkin, melepaskan diri dari sengatan listrik itu. Anjing itu hanya diam dan tidak melakukan sesuatu hal yang menjadikan sebuah tindakan ataupun upaya untuk keluar dari hukuman itu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, demikian pula dengan kita. Saat seseorang menyadari bahwa ia tidak memiliki kendali atau kekuatan atas tekanan-tekanan kepahitan hidup yang dialami, maka ia juga kehilangan motivasi untuk merebut sesuatu hal yang menjadi kendala dalam kehidupannya. Dan ketika tantangan ataupun permasalahan yang dihadapi tidak bisa dihindari oleh seseorang, maka ia akan mengalami depresi dan tidak mau lagi berusaha untuk mencari jalan keluar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hidup yang kita jalani adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Tidak ada kata lelah dalam menghadapi sebuah permasalahan, asalkan kita tetap terus teguh di dalam kuasa Roh Allah dan tidak membiarkan kuasa roh dunia, yaitu iblis, untuk menguasai diri kita. Karena ketika kita memiliki sikap pantang menyerah dalam menghadapi setiap persoalan hidup atau permasalahan hidup di tengah-tengah dunia ini, entah itu berkaitan dengan pekerjaan kita, entah itu mungkin karena sakit, penyakit, persoalan menghadapi anak-anak, bahkan hal-hal yang lainnya berkaitan dengan kehidupan kita, maka sebagaimana tema perenungan kita pada saat ini yang berkata, milikilah sikap pantang menyerah, maka kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Sebagaimana Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Akhirnya, saudara-saudaraku, marilah kita jalani hidup ini di dalam kendali kuasa Roh Allah. Maka apapun yang kita hadapi di dunia ini, termasuk saat menghadapi COVID-19 yang membuat kita ada dalam kegelisahan, kebimbangan, dan juga ketakutan. Namun ketika kita menghadapinya dengan sukacita dan terus percaya dan percaya bahwa hanya dengan kendali kuasa Roh Allah lah yang akan bertahta dan diam di dalam diri kita, maka kita akan terlindungi. Untuk itu, mengakhiri perenungan kita pada saat ini, maka marilah kita melakukan satu pujian untuk menghentar kita kembali hidup dalam sebuah optimis ketika menghadapi persoalan, pergumulan, dan permasalahan yang ada. Kita melakukan pujian, hati yang gembira adalah obat. Thank you.
Demikianlah perenungan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus kiranya menolong, menyertai dan memberkati kita semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita dengarkan pokok doa Minggu 28 Juni 2020. Ucapan syukur atas hari ulang tahun kelahiran anak Stefano Malinggi, Bapak Zimri Lembang Salu, Bapak Elong Tandi, Ibu Tauna Bandule, Saudari Andini Barata, Saudara Agus Adijaya Pratama, anak Chelsea Olivia Menau, Ibu Pasoge Monipo, Ibu Siramba Salogi, Ibu Yuni Kelo, Ibu Moha Wewei, Ibu Doimbana Dewanto, Ibu IGD Erva, anak Lisa Y. Darmawan, Bapak Maman Doimbana, Saudari Delta Clara Liloi, Saudara Tommy Saki. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan keluarga S. Budi Santoso, keluarga Lakawa Lasampa, keluarga Jaya Penda, keluarga Kampindo Pokai. Persembahan perpuluhan NN Kelompok 5, keluarga Bawu Toeje, keluarga S. Budi Santoso, keluarga Dr. Indra Rante Lagaronda di Jayapura. Kemudian ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan, sembuh dari sakit dan berkat-berkat lainnya. Keluarga Ibon Ponggele atas kelulusan studi, cucu Melisa Maharani Ibon. Keluarga Sangkalia Zakaria atas kelulusan studi, anak Christine Sangkalia. Keluarga Tagoe Rahman, Saudari Dwi Yeni Yunita, keluarga Tokandari Marampali, Saudara Hendra Prasetyo, keluarga Darea Bajuber, keluarga Jala Kalompo, anak Ruth Farah Diba Lagandesa, anak Gracela Valeri Kaya, Marvel dan Yolanda atas selesainya pernikahan, keluarga Padele Walelang, Saudari Jane Sanas El Ranuntu, keluarga Bandong Bata, Saudara Ferdi Motoku, keluarga Mangkawa Taangga, keluarga Barata Moidadi, keluarga Toripa Aesong, anak Trian Yosafat Mentara. Mendoakan yang sakit dan dalam pemulihan, Ibu Pulu Bawias, Bapak Udin Labania, Bapak W. Kamari, Oma Monsangi, Bapak Untung Tosamboi, Oma dan Opa Melaharantung, anak Elviona Nava Zebua, Ibu Ade Irma Lamani Tandumai, Bapak Pendeta J. Lantigimo, Ibu Tulaka Rinuga, Ibu Wijaya Bande, Bapak Naftan Mangkawang, Bapak Penatua M. Taduga, orang tua dari keluarga Bambang Wengkau, Saudara Rai Wawor, Ibu Matoori Hehi, Bapak David Samuel, Ibu Elke Rampengan. Dan mendoakan janji iman untuk plafon, iuran pelayanan, dan pembangunan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Ada sukacita dan rasa syukur yang boleh kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus, Bapa di sorga, atas waktu kesempatan yang Tuhan beri di pagi hari yang indah ini. Ketika bersama keluarga kami masing-masing, kami boleh duduk diam sejenak, menghayati akan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Minggu pada saat ini. Dan firman-Mu telah kami renungkan, biarlah firman Tuhan itu
akan memberikan kekuatan dan pengharapan iman bagi kami, bahwa di tengah-tengah kehidupan yang kami hadapi, permasalahan pergumulan yang ada, ketika kami memiliki roh yang kuat hanya kepada Allah, maka semuanya itu akan teratasi. Namun sebaliknya ya Bapa, jika kami hanya memiliki roh dunia yang akan mengendalikan dan menguasai kami, maka kami tidak mampu dan tidak memiliki rasa optimis untuk terus jalani kehidupan ini. Karena itu Bapa, hanya kepada-Mu kami terus berdoa, biarlah dengan kuasa Allah, Engkau akan memampukan kami sekalian untuk terus jalani kehidupan dengan setiap situasi dan keadaan hidup yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Karena sesungguhnya ya Tuhan, hidup kami terus dibaharui oleh Tuhan agar supaya kami dapat memiliki sikap yang pantang menyerah ketika diperhadapkan dengan sebuah persoalan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur jika kesempatan Tuhan beri bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan, saudara-saudara, keluarga-keluarga, anak-anak terkasih kami yang boleh menikmati setiap berkat Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Berkat ketambahan usia kelahiran, berkat ketambahan usia perkawinan, bahkan berkat dari setiap usaha pekerjaan, naik kelas, lulus dari salah satu sekolah yang dilakukan atau yang selama ini ditekuni, bahkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan secara pribadi maupun dalam keluarga, yang membuat jemaat-Mu ataupun saudara-saudara kami bersyukur dan mengembalikan semuanya hanya kepada Allah. Biarlah ya Tuhan, Engkau akan memberkati semuanya. Dan apa yang sudah boleh mereka sampaikan ke hadapan Tuhan sebagai rasa syukur, kiranya Engkau sendiri memberkati dan menyempurnakan semuanya, sehingga mereka terus merasakan akan setiap berkat dan kasih Tuhan dalam sepanjang kehidupan saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami. Ya Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh merasakan akan berkat-berkat Tuhan, keberhasilan dari proses penuntutan ilmu ataupun dalam pekerjaan yang mereka telah hadapi. Apapun yang sudah boleh menjadi rasa syukur dan sukacita, Tuhan kiranya memberkati dan menyempurnakannya itu. Kami berdoa dan bergumul bersama dengan saudara-saudara, keluarga-keluarga kami yang mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, bahkan ketika saat ini dokter dan juga perawat menangani mereka, Tuhan kiranya berkati, yang tentunya Tuhan sangat tahu ada kerinduan dan harapan untuk pulih dan sembuh dari sakit mereka. Karena itu berkati makanan obat-obatan yang diterima, tangan dokter dan juga perawat yang menangani, ataupun semua kaum keluarga mereka yang begitu mengasihi dan mendampingi mereka, diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya kekuatan, kesehatan tubuh yang dari Tuhan, pemulihan yang sejati yang dari Allah, akan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul karena duka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Jangan biarkan mereka Tuhan mengalami pergumulan terus berkepanjangan, namun kuasa kasih-Mu akan terus memampukan mereka menghadapi pergumulan duka cita ini. Karena sesungguhnya pada akhirnya apapun yang menjadi pergumulan duka yang ada, mereka akan dikuatkan untuk menatap hari esok yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk hal-hal yang Engkau telah anugerahkan bagi kami dalam suka dan duka.
Kami tetap terus percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus hadir, menghibur dan menguatkan kami, bahkan memampukan kami untuk menerima setiap hal yang menjadi berkat atas kami. Dan kami, biarlah boleh mengembalikan semuanya itu kepada Tuhan dalam rasa syukur, lewat perpuluhan, lewat janji iman, bahkan lewat yuran-yuran tanggung jawab secara khusus yang ada di dalam persekutuan jemaat GKSD Evata Palu. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih jika Tuhan masih kembali memberikan kesempatan bagi kami semua untuk terus melayani satu dengan yang lain, terlebih dalam ibadah saat ini. Majelis kelompok pelayanan 7 yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan saat ini diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Pemain musik, pengiring puji-pujian, bahkan tim multimedia yang terus memberikan dan meluangkan waktu mereka untuk melakukan pelayanan saat ini diberkatilah kiranya oleh Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kelangsungan persekutuan jemaat GKSD Evata Palu. Kami sekalian yang ada saat ini di rumah kami masing-masing, kami datang serahkan kehidupan pribadi dan keluarga kami, suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua kami. Kami datang serahkan kehidupan kami. Biarlah pertolongan kuasa Allah akan senantiasa dan terus berlaku atas kami, bahkan berkat kekuatan dan kesehatan tubuh menjadi bagian atas kami, sehingga kami dimanapun kami berada, sekalipun satu dengan yang lain terpisah oleh karena situasi dan keadaan yang kami hadapi, termasuk ketika kondisi yang kami hadapi oleh karena COVID-19 membuat kami harus berada di tempat kami masing-masing. Namun kami percaya kasih-Mu yang tidak pernah terbatas akan terus menopang kami semua. Pada akhirnya kami akan dipertemukan dalam sukacita. Ya Bapa, di minggu yang akan berjalan ke depan, kami akan memulaikan seluruh rangkaian aktivitas pekerjaan kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua, baik ketika kami melakukannya di rumah kami masing-masing, bahkan mungkin di luar rumah oleh karena tuntutan pekerjaan. Semuanya kami datang serahkan kepada-Mu, biarlah Engkau memberkati, sehingga di dalamnya nama Tuhan senantiasa kami puji dan permuliakan, dan ada berkat Tuhan yang terus teralami atas kami. Berdoa bagi para janda, duda, bahkan yatim piatu, baik yang ada di dalam jemaat kami, maupun bagi saudara-saudara kami yang ada di luar jemaat Evata Palu, bahkan mungkin saat ini yang sedang duduk bersama beribadah secara online, dimanapun mereka berada, kami percaya Engkau pun menjangkau hidup mereka. Engkau pun topang mereka dan memberkati, memberikan kuat sehat, kemampuan, agar supaya mereka boleh jalani hidup ini dalam sukacita dan tetap terus berharap hanya kepada Allah, sang sumber kehidupan kami. Pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, terlebih khusus juga bagi para aparat keamanan yang terus memberikan himbauan keamanan bagi kami ketika kami harus diperhadapkan dengan COVID-19, Tuhan akan memampukan mereka agar supaya apapun yang menjadi himbauan mereka, semuanya akan dapat kami lakukan. Dokter dan juga semua perawat yang terus berupaya menangani COVID-19 ini, diberkatilah kiranya oleh Tuhan dalam hidup pribadi, rumah tangga, keluarga mereka, sehingga mereka pun terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bagi gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, biarlah Tuhan Engkau akan memberkati gereja-gereja Tuhan yang terus bersaksi menyampaikan kebenaran firman Allah, baik yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia, secara khusus yang ada di kota Palu. Kasih Tuhan akan terus memampukan kami sebagai persekutuan gereja-gereja, sehingga kami akan senantiasa mengumandangkan suara kenabian atas apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas perkara-perkara yang terus teralami bagi kami, dan biarlah kami boleh menjalani dan menerimanya itu dalam rasa syukur dan sukacita, bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan yang dari Allah akan terus menopang dan memberkati kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa
pengharapan dan syukur kami. Kami sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan bagi kami. Kami datang memohon ampun kepada Bapa di sorga, kiranya Engkau terus layakkan kami menjalani kehidupan hari ini, bahkan sampai masa yang akan datang, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, terpuji nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan iman secara berbalas-balasan. Untuk itu jemaat dijemput berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan di sepanjang zaman, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Aku percaya. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria. Aku percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sementara kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita melakukan pujian, Betapa Hatiku Berterima Kasih Yesus. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahan. Seumur
untuk mendoakan persembahan, saya jemput jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang Engkau telah selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 450 ayat yang pertama, Hidup Kita Yang Benar. Duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita dengarkan warta jemaat hari ini, Minggu, tanggal 28 Juni tahun 2020. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada para pelayan dan pelaksana ibadah online dan seluruh anggota jemaat yang telah mengikuti ibadah Minggu hari ini, baik melalui ibadah online maupun yang menggunakan tata ibadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Yang kedua, disampaikan kembali bahwa ibadah Minggu maupun ibadah rumah tangga masih akan dilaksanakan di rumah-rumah sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Yang ketiga, ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 secara online pada pukul 18 WITA, dan untuk tata ibadah rumah tangga yang dicetak dapat diambil di pastori gereja. Yang keempat, pendamping kadim atau asistensi pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 yang bertanggung jawab adalah majelis kelompok pelayanan 8. Yang kelima, disampaikan kembali bahwa ibadah hari ulang tahun jemaat yang ke-34 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 secara online pukul 18 WITA. Sampul syukur hari ulang tahun jemaat dan tata ibadah yang dicetak akan disampaikan melalui majelis kelompok masing-masing. Pendamping kadim adalah panitia hari ulang tahun jemaat tahun 2020. Yang keenam, data anggota jemaat yang baru, ada dua keluarga. Yang pertama, nama keluarga Pondete Tabaja, jumlah anggota keluarga 2 orang. Alamat Jalan Lembu nomor 49 Palu. Keluarga ini masuk kelompok pelayanan 3. Yang kedua, nama keluarga
Doembana Dewanto, jumlah anggota keluarga 2 orang, alamat Jalan Sebra Raya nomor 49C, dan keluarga ini masuk kelompok pelayanan 4. Yang ketujuh, gebot nikah yang terakhir, akan menikah di Jemaat GKST Efata Palu pada hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2020. Nama Hilger Lambe, lahir Tuare 23 Juni 1987 dengan seorang perempuan, nama Nelviati Mangila, lahir pada 15 Maret 1989. Pastoral nikah Jumat 3 Juli 2020 jam 10 Wita di ruang konsistori. 8. Ucapan terima kasih. Pendeta, majelis dan seluruh jemaat menyampaikan terima kasih kepada keluarga Tau Naumang Rumorati atas bantuannya berupa alat pelindung diri APD COVID-19. Tuhan memberkati. Penerimaan ucapan syukur dan janji iman untuk perbaikan plafon dan lantai gereja periode tanggal 20 Juni 2020. Yang pertama, keluarga Randalongi Malaha Rp300.000, keluarga Runtukahu Sugimin Rp200.000, keluarga Karman Atik Rp200.000, keluarga Salu Yamudi Rp150.000, keluarga Tauna Bandule Rp100.000, keluarga Jaya Penda Rp500.000, anak Agus Adijaya Pratama Rp2.200.000, keluarga Sangkalia Sakaria Rp100.000, keluarga Daria Bajuber Rp2.000.000, keluarga Tagoe Rahman Rp250.000, keluarga Sri Partomo Lawo Rp500.000, keluarga Lagentu Langkanae Rp300.000, keluarga Kampindo Pokai Rp150.000, keluarga Moha Wewei Rp100.000, anak Calvino Bahari Bua Bamba Rp200.000, ibu Yuni Kelo Rp100.000, ibu Doembana Dewanto Rp150.000, bapak Maman Doembana Rp150.000, saudari Jane Sanas El Ranuntu Rp750.000, saudara Ferdi Motoku Rp100.000, dan terakhir anak Stefano Malinggi Rp100.000, jumlah Rp8.600.000. Demikian warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita hendak masuk di dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan secara bersama-sama, mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari mengakhiri ibadah, jemaat dijemput berdiri. Kita melakukan pujian, tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Berharaplah kepada Allah, maka Dia akan memeliharamu dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memeduhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Silakan duduk kembali. Disilakan untuk bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Majelis, pendeta dan seluruh jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan, Ibu Pendeta Esther Peoni STH yang telah memimpin ibadah kita.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.